KPU Sumatera Utara Senin petang kemarin telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Hasilnya pasangan calon Bobby Surya memperoleh 3.645.611 suara atau 64,47% dari total suara sah. Sedangkan pasangan calon Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Dari total 33 kabupaten kota, pasangan calon Bobby Surya unggul di 30 kabupaten kota. Sedangkan pasangan calon Edi Hasan hanya unggul di kota Tanjung Balai, Binjai, dan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini terdata hanya 5.953.676 masyarakat yang memberikan hak pilihnya atau hanya 55,27% dari daftar pemilih tetap. Jumlah surat suara yang tidak sah juga cukup tinggi, yakni mencapai 298.754 atau 5,02% dari total suara. Paslon 1 sejumlah 3.645.611 dan perolehan suara paslon nomor 2 2.009.311 dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Sur untuk Pilkada tahun 2004 ini jumlah pemilih yang hadir ya menggunakan hak pilihnya itu 5.953.676 pemilih atau 55,27% tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Sur tahun 2004. Terkait dengan hasil rekapitulasi, saksi dari pasangan calon Edi Hasan menyatakan pihaknya tidak menandatangani berita acara sebagai bentuk penolakan hasil rekap. Penolakan ini terkait dengan hasil temuan timnya di mana ada dugaan kuat keterlibatan PJ kepala daerah yang terlibat dalam memenangkan paslon tertentu, sehingga pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami tidak menandatangani berita acara. Alasannya jelas bahwa kita mencermati dan juga ada penemuan-penemuan melalui tim hukum kita juga. Ada PJ kepala daerah yang terlibat, ada partai coklat yang terlibat, demikian juga surat suara yang tidak sah cukup tinggi. Kemudian distribusi C6 juga cukup besar persentasenya tidak terdistribusikan. Kemudian kita juga temukan ada 6 TPS di Desa Kuala Tengah, Kecamatan Kuala, ya, Kabupaten Langkat, itu persentase pemilihnya 100%, dan itu sangat janggal. Dan yang memilih di situ semua yang terdaftar di DPT, tidak ada pemilih tambahan. Saya kira ini hal yang janggal. Oleh karena itu kita menolak hasil dari rekapitulasi ini, karena ada proses-proses lagi yang kami akan lakukan lagi, mungkin tim hukum kami setelah menyiapkan untuk nanti ke Mahkamah Konstitusi. KPU Sumatera Utara akan menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada gugatan sengketa Pilkada Sumatera Utara. Penyampaian gugatan sendiri paling lama 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.